Yolah teman-teman, kembali lagi di channel Agar Prus. Nah, kali ini gue akan lanjutin hop lagi teman-teman. Dan kali ini gue akan melakukan peninjauan lebih lanjut ya, dari beberapa map yang lama yang ada di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini ada beberapa ada yang belum kebuka. Nah, gue akan coba buka. Nanti akan gue skip-skip karena ada beberapa barang yang harus gue ambil, termasuk pedang ya teman-teman. Dan di sini gue akan lanjutin langsung ya cerita selanjutnya, karena kemarin kan kita udah bantuin si Big Bro ya. Ya, kita lanjutin aja langsung. Nanti gua akan skip-skip. Nah, teman-teman, barang pertama yang akan gua akan ambil adalah ini, teman-teman. Nah, dan di sini kita bisa lihat ya, ini adalah pedang ya. Yang kita ambil satu di sini ya. Ya, kita kurang satu lagi, teman-teman, untuk part pedangnya. Kita akan coba cari lagi ya. Oke, kita langsung ke next tempatnya. Oke teman-teman, dan berikutnya adalah ini ya. Di sini kita mendapatkan ini apa, benda rahasia ya, yaitu adalah HP teman-teman, part HP ya, karena kita kan sebelumnya udah pernah buka ini dengan cara mencongkelnya dengan pedang. Nah, kita ambil. Oke, dan tadi udah ada part swordnya satu, sekarang HP ya, HP-nya menjadi dua ya. Nah, ini kita iya, HP-nya jadi 4 ya, cuma butuh 2 par doang. Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya ya. Nah, berikutnya teman-teman di sini ya. Kalian bisa lihat ini ada hati lagi ya, yang baru, part hati yang baru untuk HP. Ini yang awal, yang video pertama nggak bisa gua buka. Oke, kita hajar aja. Nah, oke teman-teman, berikutnya adalah di sini ya. Kita naik ke atas sini ya. Ya, terus kita ke sana. Nah, kita harus ke sana lagi ya. Nah, kita ke sini. Naik ke atas. Nah, di sini ada rahasia lagi, teman-teman. Kita hindarin. Nah, ini adalah pedang ke 6 ya, teman-teman. Par pedang ke-6 ya. Nah, kali ini gue akan kembali ke rumah dan lebur ya. Untuk yang lainnya gue rasa nggak akan ambil lagi. Ya, betul teman-teman, tadi gue udah ngumpulin beberapa artifak ya. Dan kita ini sekarang akan upgrade dulu ya. Ya, tadi kan gue ngumpulin artifak ini untuk bertarung ya. Gue yang ngumpulin untuk bertarung. Tuh, kita udah ngumpulin 3 ya. Ya, dan kita mendapatkan pedang baru yang pastinya akan lebih kuat ya. Coba kita pedangnya dilebur. Oke, wow, warnanya sama aja kayaknya. Oke. Oh, kayaknya lebih panjang dikit ya. Oke. Kita juga akan upgrade di sini. Kita lihat, ya kita bisa ambil semuanya kayaknya. Oke. Kita bisa ambil semuanya. Oh, ternyata butterfly itu untuk upgrade juga ya. Tapi ini kayaknya belum ada upgrade baru lagi. Kita membuka map baru juga di sini. Tadi gue juga udah ke bawah dan ternyata masih belum bisa juga untuk yang bagian bawah ya. Oke. Di sini kita ada musuh baru di bawah dan kita harus kemana ini? Ini Big Bro-nya di sini. Oke, coba kita ke atas dulu ya. Ada apa di atas? Big Bro-nya nunjukkan ke sana. Ada map baru kah? Oh, nggak ada. Ya, kita belum dapat misi baru. Oh, ternyata kita harus ke atas dulu. Dan misi barunya ada di sana ya, lingkaran di sana. Oke, kita coba di sini dulu ya, pelan-pelan. Wih. Oke, kita buka shortcut. Oke, sekarang kita langsung bisa ke atas sini. Ada apa di bawah? Nggak ada kayaknya. Ada beberapa rahasia yang gua sendiri masih bingung caranya. Oke. Ini kita bisa lihat pemandangan yang berikutnya. Itu tanya-tanya nggak bisa karena nggak ada moncongnya ya. Oke, berarti kita harus ke bawah sini. Dan ini kita ngelawan musuh barunya yang tadi ya.
mirip yang lama. Kita pakai pedang baru sekarang. Oh, langsung mati ya. Oke. Oke. Kita punya senjata apa ini? Harusnya kita punya trust tadi ya. Gua lupa cara makainya, nggak liatin. Nanti gua lihat di awal. Oke. Oh, ini yang baru ya. Jadi kita harus berlari dulu. Terus kita bisa menusuk musuh. Oke, di sini kita nggak ada apa-apa. Kita harus ke bawah lagi ya, teman-teman. Oke, kita udah hampir sampai. Ah, kita ke sana. Musuhnya ring ya ini. Oke, sakit. Kita bunuh yang ring dulu harusnya. Ya, kumbangnya. Tapi ini juga mengeselin sih. Oh, bisa dibunuh sendiri. Kita lari-lari sambil nusuk ya. Ya, enak banget nih sekarang bisa nusuk ya. Oh. Kan? Oke, udah mati semua. Ini aman. Kita lanjut jalan aja. Ya, kita bisa ke atas nih. Ngapain nih di atas? Oke, kita udah naik sampai sini. Di atas ini ada apa? Ini pastinya jalan rahasia ya di sini ya. Oke, di sini ini ada jalan rahasia. Kita lihat di sini ada apa ya. Ya, kita lihat dulu jalan rahasianya ini ada apa ya. Oh, ada upgrade. Aduh, salah. Ya, ini main kita main nggak lama-lama ya, teman-teman. Supaya kalian bisa menikmatinya itu juga lebih enak gitu. Oke, kita berhasil. Lama banget nih ngelawannya. Dan kita bisa buka ini sekarang. Karena kita sword-nya udah ada kuncinya ya. Kita udah upgrade. Nah, apakah yang akan terjadi? Oke, oh ini udah bisa buka ya. Berarti yang di awal tadi bisa buka juga. Oke, apa ini yang akan terjadi? Kita lihat di dalamnya isinya apa. Apa ini ya, teman-teman? Rasa aneh ini kok di sini. Kayaknya ini artifak atau apa gitu ya. Dan kita bisa nyalakan di sini. Oh, si Hope-nya akan duduk melihat. Oh, apa ini? Apa ini ya? Yap, itu doang. Gak ada apa-apanya. Ya, kayaknya ini kita udah sampai di tempat yang tadi. Langsung aja ke sana ya. Kita harus lari dan melompat. Nah. Turun. Ya, ini ada safe-safean. Udah buka ya tadi ya. Kita udah di sini. Coba tadi gua cek di sana. Dan ada ini juga ya. Kita gunakin dan kita keluar lagi. Karena kita butuhnya di sini. Oke, kita buka tempat baru di sini. Ada apa itu lalat ya? Oke, kita ke bawah. Oke, apa ini? Oh, nggak bisa diserang ya? Ini kayak jebakan gitu ya? Oke. Wow, banyak jebakannya juga ini. Oke, kita lihat di sini ada musuh baru. Aduh. Apa ini? Wow. Nggak sengeri yang gua bayangkan sih. Tuh, gampang semua. Kita udah pakai pedang baru.
Mana ini? Oke, kita harus ke atas, teman-teman. Kita cek di sini dulu ya. Ada apa di sini? Kitanya nggak ada apa-apa. Kita naik ke atas ini. Oke. Nggak ada apa-apa juga. Oke, berarti kita harus fix ke kanan sini, teman-teman. Nah. Aduh, itu ada musuhnya lagi tidur nih, teman-teman. Kita gangguin ya. Kita gangguin. Nggak bisa ya. Oke, kayaknya harus ke bawah sini, teman-teman. Dari sana nggak ada apa-apa ya. Kita naik ke atas, dan di sini ada beberapa burung nih. Nah, kita nyalekin listriknya di sini. Nah, baru terhubung ya dengan listrik dan keluar itu ya jalannya. Kita kembali kan. Oke, kita kembali. Oke, kita habis ini dulu. Mengganggu banget. Oke. Oke, mati. Kita habis yang kecil. Habis yang kecil. Ah, nggak habis-habis nih. Oke, kita lihat di atas sana ada apa. Oh, banyak sekali musuhnya ya. Oke, kita lihat di sini ada save point. Oke, kita lihat di sini dulu ada apa. Gue akan cek dulu ya, teman-teman. Sebelum kita ke tujuan utamanya. Oke, kayaknya ini nggak ada apa-apa. Dan kita buka sini dulu. Oke. Oke, ini terhubung sama Big Bro ya. Jadi ini kita udah sampai di sini. Bisa ke sini juga untuk ngambil yang ini tadi. Ini tadi. Ah, itu core di atas ya. Nah, kita bisa ambil ini. Oke, kita langsung gasken aja ke tempatnya, misinya langsung ya. Nah, oke teman-teman, kita udah sampai di tempat yang tadi ya. Ini tadi kan buka di sini. Nah, kita udah bisa naik ya, teman-teman. Kita coba naik ke sini, nggak bisa. Berarti kita harus ke sana. Nah, kayaknya di sini ada tuas ya. Kita harus lari dulu. Aduh, nggak bisa. Salah. Oh, ini langsung bisa ya. Kita tarik ya, teman-teman. Kita buka ini baru. Nah, sekarang ini udah bisa ke sini. Kita pukul ya. Tuh, kita buka di sini. Oke, kita jalannya ke sini, ke atas. Oh, wow, bisa nutup gitu. Kita buka. Oke. Buka di sini. Okay. Jadi harus ditarik dulu. Oke, ini ditarik dulu, teman-teman, ke sana. Nah, ini ditarik dulu. Mendekat ke sini, itu kan karena tadi ada keluar gitu ya. Nah, ini baru bisa, teman-teman. Nah, ini dipukul, keluar. Oke, kita akan naik ke lantai berikutnya. Dan kita udah sampai di lantai berikutnya. Ini apa yang harus kita lakukan di sini? Kayaknya ini harus didorong lagi. Salah. Oke, kita harus didorong lagi ya, teman-teman. Untuk itu tangganya keluar mendekat ke sini. Oke. Ya, ini udah. Dan turun. Oke, itu kita bisa turun. Tapi sebelum kita turun, kita harus pastikan di sini tuasnya juga ditarik ya. Oke, kita pastikan aja. Ya, kita geser ya, teman-teman. Di sini tuasnya. Oke. Nah, kita udah turunkan lagi semuanya. Ini udah buka jalan di sini, teman-teman. Nah, ada jalan baru. Kita ke sini dulu aja. Belum bisa. Oke. Karena powernya nggak ada. Oke, teman-teman, kita langsung masukkan powernya ya. Ini pasti powernya. Oh, ternyata ini bukan power. Ternyata ini tangga yang bisa digeser. Oke, kita geser ke sini dulu, teman-teman. Dan kita naik ya. Dan kita ke kiri.
Kita lihat ada apa di sini. Di sisi kiri, ya. Ini nggak ada apa-apa ya. Kita harus ke sana lari. Lompat. Nah, lompat. Nah, di sini ada tuas lagi. Kita tarik tuasnya. Oke, lantainya udah mulai ketarik, teman-teman. Iya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Oke, kita kayaknya harus ke sisi yang satunya. Oke, teman-teman, kita langsung aja tarik tuasnya lagi ya. Kita ke sisi yang satunya ya. Semua hidup harus seimbang, teman-teman. Kalau satunya ditarik ke atas, yang satunya harus ditarik ke atas juga ya. Kita tarik dulu. Oh, nggak bisa ternyata. Oke, kita coba cek di sini ya. Apakah kita mendapatkan sesuatu yang baru di sini? Oh iya, ini yang map baru tadi ya, teman-teman. Kita buka jalan di sini. Oke, kita langsung aja ke kanan, nggak usah lama-lama ya. Nanti videonya gua skip-skip supaya tidak membosankan. Nah, kita langsung aja naikkan. Oke, udah semuanya. Berarti ini kita langsung ke tengah kayaknya. Oh, ini udah bisa ya dipencet ya, teman-teman. Udah bisa dipencet. Itu udah naik rantainya. Yang satunya juga udah naik. Nah, pintunya kebuka, teman-teman. Kita langsung masuk aja. Di sini harus ditampol. Dan ditampol lagi. Dan ditampol lagi. Ditampol lagi, ya. Nah, kita baru bisa turun. Ternyata ini adalah elevator, teman-teman, dari tadi, ya. Tuh, gua minum dulu. Oke, kita kemana ini, teman-teman? Ya. Oh, itu kok ada Big Bro baru lagi? Loh, kok banyak Big Bro? Apa ini? Industri robot kah atau apa? Kita nggak tahu juga ya, teman-teman. Karena ini tempatnya baru. Ya. Jadi ini emang penuh misteri, teman-teman. Game ini ya. Karena nggak ada dialognya sama sekali. Kita harus ungkap ya, teman-teman. Kita harus ungkap. Nah, kita kan yang pertama mengungkap untuk listrik. Nah, kali ini gue akan mengungkap tempat ini. Nah, di sini ada tuas lagi. Kita dorong. Ya, kayaknya kita harus dorong-dorong gini ya, teman-teman. Nah, ini udah nyala listriknya. Ya, lampunya udah nyala. Kita dorong satu lagi. Kayaknya ini nanti akan menjadi suatu mesin yang bisa mendorong kita ke atas ya, teman-teman, untuk ke tempat baru. Nah, kita udah nyalakan dua-duanya. Oh, ternyata dia ke bawah dan... Oh, iya benar, teman-teman. Ini terbuka ya. Ini listriknya udah terbuka. Dan kita bisa jalan ke atas. Oke, kita ke atas aja langsung. Kita langsung pencet ini, ya. Oke... Oke, ternyata kita harus tunggu ya. Oke, kita ke sini, ke sana, ke sini, ke sana lagi, dan ke sini lagi, dan ke sana lagi, ke sini. Oke, kita dilaporkan berkali-kali. Nah, ini kita harus kasih listrik lagi, teman-teman. Oke, kita cek mapnya nggak bisa ya di sini ya. Oke lah, kita ke bawah aja. Langsung masuk ke sini. Oke, mapnya ini lebih ke industrial ya. Dungeon-nya itu tadi banyak pipa-pipa raksasa. Di sana ada pipa yang terbuka, tapi rasanya gua nggak bisa ke sana sekarang ini ya. Tuh kan nggak bisa kan. Oke, kayaknya harus tunggu di sini dulu. Di sini ada ini ada ini. Oke, jadi harus gini, lari dan nyerang ke sana. Dan masalahnya ada dua tempat, kanan atau kiri. Kita coba di sini dulu. Kalau di sini kita masuk pipa, kita akan ke kiri dulu ya, teman-teman. Nah, kita akan ke kiri dulu. Kita akan mencari apakah di sini ada sesuatu. Oh iya, ada, teman-teman. Nah, itu kan ada rahasia ya. Itu adalah power core-nya dari tempatnya robot lain ya.
Oke, kita kurang satu lagi power core-nya. Ya, kita kembali ya. Oke, kita udah kembali. Kita akan ke ini, teman-teman. Masuk ini ya, lubang ini ya. Pipa, lubang pipa raksasa. Kita lihat intip isinya apa ini di sini. Oh, kok nggak kelihatan apa-apa ini? Oh, kok nggak kelihatan apa-apa ini ya? Oh, ini baru kelihatan ya, teman-teman. Itu di bawah itu apa? Oke, kayaknya bukan ke sini. Kita harus ke kiri ya. Oh, gini doang ternyata. Nah, kita bisa keluar. Dan kita harus ke kiri ya. Oke, ke kiri. Wah, ini mapnya sumpah ini. Ngeri banget nih. Di situ ada tuas. Kita belum tahu caranya ke sana gimana. Kayaknya kita harus masukin ini dulu ya. Seperti di awal tadi. Wah, ini mapnya ngeri banget, teman-teman. Dan nggak bisa. Ini kita harus dorong dulu ternyata. Dan terpaksa nggak bisa, teman-teman, di sana. Gua akan ke sini dulu ya. Kenapa jalannya jadi pelan? Oke, ke sini. Kayaknya kita harus luas yang bawah dulu deh. Nah, bener kan? Tuh, kita geser dulu ke bawah, baru yang tadi ya, teman-teman. Oke, kita geser dulu sampai mentok kayaknya. Nah, udah nyala. Ya, bener berarti. Dan kita harus turun lewatnya sini. Oke, kita jatuhin aja, lalu kita naik ke sini, teman-teman. Dan tadi soalnya stuck, nggak bisa. Oke. Berarti ini udah pasalnya udah semua. Oke, kita langsung dorong aja. Oke, ini akan turun pasti. Dan akan membentuk apalagi ini. Oke, ada jalan baru kebuka di sini ya, teman-teman. Oke, kita langsung aja ke jalan barunya karena udah nggak ada jalan lain. Oke, di sini ada ini. Kita isi power. Ya, aksesin. Oke, kita akses. Dan kita kemana ini? Oke. Oke, naik ke atas ya. Ya, ini kayaknya udah masuk dungeon yang kedua ini. Kayaknya kita akan aman deh. Nah, kita akan ke sini ya, langsung ya ke atas ya. Kita akan selesaikan aja untuk langsung ini. Jadi, videonya bisa nggak usah banyak-banyak. Oke, dan nggak usah kelamaan, nanti akan gue skip-skip juga. Langsung aja. Oke, kita kan harus ke sana kan? Nah, ke sana itu berarti kita butuh ini. Nah, itu udah buka, kita akan teleport ke sana, teman-teman. Ya, oke. Wah, teleportnya jauh juga ini, teman-teman. Kok malah menjauh ya? Oke. Gua merinding, teman-teman. Ini tempatnya gede banget. Wow. Tempatnya gede banget. Suaranya bikin merinding, teman-teman. Wah, suaranya beneran nih. Suara-suara mengerikan gitu ya. Oke, di sini apa ini? Oh, ternyata ada ini. Oh, bisa gerak, teman-teman. Oke, bisa gerak ya. Dan ini kayaknya gue harus hindarin. Kalau nggak, gue akan mati ya. Gimana? Pokoknya ini kalau... Nah, ini langsung lari, teman-teman. Iya, harus lari ya. Nah, seperti itu. Tadi gue sempat mati. Aduh, ngeri banget nih tempatnya. Aduh, tempat bikin apa sih ini? Oke. Kita langsung ke sini ya. Untuk ke tempat berikutnya. Nah, di sana... Tuh nggak ada apa-apa kan? Nggak bisa naik.
bisa naik, teman-teman. Tipuan kayaknya ya. Waduh, ketipu teman-teman di sana ya. Kita harus ke sini dulu ternyata. Nah. Oke, kita ke sini. Oke, ke sini. Wah, merinding banget nih, teman-teman. Aduh. Aduh. Oh. Itu ada Big Bro ya? Big Bro yang baru ya, teman-teman. Ini kita akan dibawa kemana sih? Oke. Sini. Oke, kita akan ke sini. Oke, gua merinding banget, teman-teman. Tadi ada satu tempat yang nggak bisa gua raih ya. Gua bingung caranya gimana. Yang jalan yang ketipu tadi. Kita langsung naik aja. Mungkin nanti kita nemukan jalannya di sini ya. Wah, ini bikin merinding banget nih, teman-teman, tempatnya, teman-teman. Dan didukung dengan suaranya yang ngeri. Oke, gua akan coba cek di sini dulu ada apa. Oke, kita nggak bisa ngapa-ngapain di sini ya. Kita cuma bisa ngeliat, oh tempatnya gede banget gitu. Oke, kita langsung jalan aja. Aduh, itu gatel. Oke, di sini ada apa ini? Nggak ada apa-apa. Langsung aja jalan ya, teman-teman. Wah, ini ngeri banget sih, teman-teman, tempatnya. Gede, gede banget. Tuh kan, ini kita dibuat merinding ya dengan tempatnya yang belok-belok, nggak karuan seperti ini. Kita gue yakin nih, nah ini akan loncat ke sana kan, sampret. Nah. Oke. Tadi gua gagal ya, kayaknya ini harus ke sana, teman-teman. Nah, ini harus lari dan lompat ke sini ya. Aduh. Ya, kita akan kemana ini? Kita dibawa kemana ini kok? Di bawah itu ada kayak hutan yang luas banget ya. Oke, dibawa ke bawah. Oke. Wah, mapnya beneran nih, sumpah bikin merinding, teman-teman. Wah, kalian merasakan main langsung ini merinding banget, teman-teman. Soalnya ini map gede banget nih. Oke, kita ke sini. Iya, kayaknya bener sini. Aduh, musuh baru kah? Musuh baru, teman-teman, kayaknya. Atau Big Bro itu ya. Oke, kita ambil ini ya, teman-teman. Dan kita akan ke sini. Oh, ini nggak jalan ya. Oke. Kita ambil sesuatu tadi. Apa itu ya? Nggak dijelasin soalnya. Oke, kita akan ke sini. Wah. Sungguhan nih mapnya gede banget, teman-teman. Tapi mapnya gede itu kayaknya cuma ilusi ya. Kalau menurut gua sih cuma ilusi ya. Itu cuma ya nggak bisa, kita nggak bisa ke sana ya. Cuma hiasan doang. Mapnya nggak segede itu kayaknya. Dan kita harus ke sana ya, teman-teman. Kita akhirnya keluar ya. Udah nggak merinding lagi kalau di luar, teman-teman ya. Oke, kita hajar semua. Oh, sekarang kita bisa akses ini. Nah, ini kan kita tadi dapat sesuatu itu ya, kayaknya. Nah. Oh, ternyata gitu, teman-teman. Jadi ini kayak sesuatu, ya, kayak rune gitu ya, untuk menjadi kunci. Kita ini kan udah membuka kuncinya. Dan apakah yang terjadi? Wah, ini gua merinding banget, teman-teman. Wah, beneran kan? Wah, ternyata... Wah, oh gitu. Jadi hutan yang kita lihat
awal tadi itu teman-teman yang mapnya gede banget. Itu ternyata memang hutan beneran dan kita harus bawa ke atas. Ternyata gitu teman-teman. Jadi ini kayak ceritanya nih membuat kita merasa wow gitu loh teman-teman. Karena apa? Karena ini kan awalnya kan dunianya sempit banget. Ya kan? Dan ada yang korup itu dan ternyata dunianya itu jatuh ke dalam tanah, teman-teman. Dan kita tuh harus menolong dunianya itu untuk bisa kembali ke tempat semula, yaitu dengan ini tadi. Dan ini kan yang di awal yang ada bosnya itu juga kan. Nah, ternyata seperti itu ceritanya, teman-teman. Oke, tampaknya kita ini udah buka map ini ya. Gua akan explore dikit dan kita akan sudahi video ini ya, teman-teman. Dan kita, wah ini tadi bener-bener luar biasa ya pengalamannya ya, teman-teman. Oke, tadi ini apa? Oh, ini kita bisa berinteraksi juga ya sama dinosaurusnya ini. Wah, luar biasa ini, teman-teman. Nah, ternyata gitu doang. Oke, gua akan coba ngelawan yang ada di atas ini. Wah, kebangetan nih. Setelah muter-muter gak jelas ya. Ini ternyata di sini ada tangga, nggak kelihatan, jir. Oke, Pak Bos. Kau melempar-lempar bom terus ya, Pak Bos. Aduh. Parah lu. Oke, kita ke sini, kita naik ya, teman-teman. Ternyata di sini ada tangganya. Oke. Di sana ini ada ini ya. Sword ya. Dan gue masih bingung cara untuk mendapatkannya gimana. Karena itu ada di belakang. Oke. Oke, nanti aja gue akan explore lebih jauh dulu ya. Karena gue udah mau udahan nih. Oh ya, ini dipencet bisa seperti ini. Ya, ini membuka jalan. Kita nggak usah manjat-manjat lagi. Kita akan save di sini. Ya, kira-kira gini dulu teman-teman untuk video kali ini ya. Kita nanti akan explore lebih lanjut lagi ya. Besok akan gue lanjutin lagi untuk di map baru ini ya, yang di bagian kiri ini teman-teman. Nah, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka video ini, like, share, dan teman-teman kalian tuh suruh subscribe gitu loh, karena subscribe-nya malah turun. Oke, dadah.